ketika masuk masjid maka yang didahulukan adalah kaki kaki kanan dan kita membaca doa Allahumma ftahli abwa barahmatik Allahumma ftahli barahmatik Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu kita minta kepada Allah rahmatnya tapi di sini hadisnya abwab. Abwab itu artinya banyak pintu. Banyak daripada pintu-pintu rahmat Allah minimal tiga pintu. <tuh> Ini kita minta sama Allah. Karena dalam masjid itu tercurah-curah rahmat Allah. Kemudian setelah sampai di masjid, di dalam masjid, maka kita dianjurkan untuk salat sunat tahiyatul masjid tahiyatul masjid itu salat penghormatan terhadap masjid ada orang masuk masjid langsung duduk nah ini tidak beradab jadi adabnya itu salat sunat walaupun nanti ada ikhtilaf di antara ulama mengenai bagaimana dengan waktu yang dilarang misalnya ketika seperti setelah subuh sampai matahari terbit atau se matahari sedang di tengah pas di tengah ini dilarang salat misalnya. Kemudian dari ba'da asar sampai menjelang Maghrib masuk masjid apakah tetap uh, sal boleh salat sunat? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Tapi kesimpulannya adalah kalau ada sebabnya dibolehkan. Ya, sebab karena masuk masjid Berarti ada sebab Tapi tetap ada yang berpendapat tidak Itu ikhtilaf silahkan Mana yang kita Lebih yakini Cuma yang jelas adalah <tuh> Ketika seseorang datang ke masjid Nabi selalu perintahkan Berdirilah dan laksanakanlah salat dua raka Jadi Nabi pun Memerintahkan seseorang yang masuk masjid Agar Agar salat sunat Begitu juga kita Ada orang masuk masjid Kita ingatkan, ada orang masuk masjid, dia langsung duduk. Eh, salatlah lu dua rakaat. Nah, ini disunahkan kita mengingatkan agar orang itu salat dulu dua rakaat. Kemudian ketika akan keluar masjid, kita disunahkan lagi meng, dengan melangkahkan kaki kiri, dengan membaca doa, Allahumma ini as'aluka min fadlik ya allah sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada karuniamu sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada karuniamu itu doa masuk masjid dan doa keluar masjid nanti ada juga doa ketika kita berjalan ke masjid ketika berjalan nah, ini butuh كتاب مهفل ممكن كتاب مهفل بجي كتاب ممكن بلو مهفل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا Allahumma a'tini nuran. Ini doa ketika berjalan ke masjid. Minta kepada Allah ya Allah beriklah aku jadikanlah pada hatiku itu ada cahaya. Dan terus kanan kiri muka belakang ada cahaya. Atas bawah ada cahaya. Pada pendengaran ada cahaya, pada penglihatan ada cahaya. Dan berilah aku daripada cahaya kita minta nurnya Allah sehingga hati kita selalu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya Rabbi syukran. syukran.